Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang terlihat sangat cantik dan juga wah ya, dengan bibir meronanya menggunakan baju berwarna pink nih, sesuai nih dengan warna baju serta bibirnya yang merona. Dan berita selanjutnya di sini lansir dari akun Instagram Heavy Gallery 25, Revos from Jokes ID yang terbaru dan terasik minggu ini jadi jawara di Jokes ID. Nah, kalau di chat dangdut terhot, penyanyi cantik dari Depok Ayu Ting Ting dan lagu Tatitude-nya yang bertahan di peringkat ke-1 nih guys. Dan langsung ada NDXK dan lagu Apa Kabar Mantan yang berhasil naik 2 peringkat minggu ini. Minggu depan kira-kira siapa ya yang bakal di puncak, karena ada musisi keren lainnya kayak DJ Noviasia, Lesti Kejora dan Shiba Sofa juga masih meramaikan persaingan papan atas nih. Yuk bisa yuk minggu depan ke puncak. Di sini terlihat ya tangga chat dangdut terhot nih minggu ini. Di posisi pertama ada Ayu Ting Ting dengan lagunya Tatitude dan NDX Aksa, Apa Kabar Mantan dan Shaiba Shaufa, Gedenda Sey dan DJ Sofia Asia. Dan di posisi kelima ada Lesti Kejora dengan judul lagunya Saat Terakhir. Nah, kira-kira minggu depan siapa ya yang berada di tangga teratas? Apakah masih Ayu Ting Ting dengan lagunya Tatitude atau yang lainnya? Saksikan terus ya, dan selamat nih sekali lagi untuk Ayu Ting Ting dengan lagu Tatitude-nya masih berada di puncak nih ya. Berarti masih digandrungi oleh semua sahabat di rumah ya. Tak kenal usia, memang lagu Ayu Ting Ting selalu terkenal di mana-mana. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Ayu Ting Ting. Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting selalu bisa berkarya baik dalam lagu maupun dalam komedinya ya. Sekali lagi selamat untuk Ayu Ting Ting karena lagunya ada di posisi teratas untuk minggu ini. Sehat dan selamat untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya nih dilansir dari akun Instagram Brownies TV yang kemarin kedatangan wanita luar biasa nih, heboh ya manis ya. Karena di sini ada wanita cantik yang tidak takut dengan ular nih dan juga dengan yang lainnya. Wah. Semangat selalu untuk Dea Aulia Khairunisa, semoga ke depan semakin banyak lagi ya koleksi-koleksi dari binatang yang sangat ditakuti nih sama Mimin terutama. Tak hanya Aulia Khairunisa, di sini juga Bronze TV kehadiran Arya Wahab, sang legendaris ya. Pokoknya bagi sahabat semua jangan lupa nih keunikan-keunikan dan yang lagi viral-viral nih pastinya ada di Brownies. Dan di sini juga ada si ganteng Roni, di sini Roni viral nih yang bisa menirukan berbagai suara binatang pemirsa. Wah seru banget ya sepertinya kemarin. Semangat selalu deh untuk para tim Brownies, semoga sehat selalu. Dan siang ini Brownies TV kehadiran bintang tamu yang lagi viral juga nih, yang katanya mirip dengan super mega bintang Ivan Gunawan. Lansir dari akun Instagram Brownies TV, ini dia manis Leoza Marliansyah yang mirip sama super duper mega bintang Ivan Gunawan. Kira-kira keseruan apa ya yang akan mereka lakukan hari ini? Jangan lupa ya pemirsa, hari ini tonton Brownies TV jam 12.30 karena selain ada yang mirip dengan Ivan Gunawan, di sini Brownies TV juga kehadiran my legend dari pelawak Indonesia nih ya, Jaja Miharja. Jangan lupa tonton Brownies TV ya hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya nih di sini datang dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Repost from
FM Dewi Bamsud. Lapor Pak Tan. Setuju, senang banget melihat kelucuan spontanitas dari mereka. Terima kasih Ibu Dewi atas kunjungannya ke Lapor Pak ya. Dan di sini juga dilansir dari akun Instagram Sutarwati. Selamat pagi teman-teman, Lapor Pak Trans 7, foto dari Ibu Dewi. Wow, kayak artis ya, mukanya imut dan juga gemes ini, cantik sama kayak Ayu Ting Ting. Dan dari Dewi Bamsud, Lapor Pak Trans 7, senang benar melihat kelucuan-kelucuan spontanitas dari mereka. Luar biasa, hebat. Kemudian juga di sini ada Kiki Saputri, Bapak dan Ibuku tersayang, love you. Dari Denda Zong, best ini acara terkocak. Lapor Pak memang luar biasa kocaknya ya. Keseruan acara Lapor Pak memang selalu ditampilkan ya, baik dari Ayu Ting Ting yang suka waya-waya dan juga dari peserta lainnya. Jangan lupa saksikan terus ya Lapor Pak di Trans 7, hanya untuk Anda dan kita semua. Dan tak hanya Lapor Pak nih, di sini Ayu Ting Ting juga mengisi di acara pas sore bersama Andre Taulani dan juga yang lainnya. Lihat tuh ya gayanya Ayu Ting Ting, jadi anak koda apa ya? Ayu Rosmalina. Dan di sini Ayu Ting Ting lagi manggung nih ya bersama juri-juri yang luar biasa sabarnya. Dan terlihat nih kekocokan mereka satu sama lain, kompak banget ya, sehat selalu deh. Pas sore memang luar biasa menghadirkan Uut dari Sidoarjo dan Ayu Ting Ting, Andrea Taulani dan juga bintang tamu yang lainnya nih. Tak hanya Uut Permatasari, di sini juga kita kehadiran Budi Doremi yang lagunya sudah tak asing lagi. Oke sahabat, semoga acara pas sore selalu lancar ya. Jangan lupa saksikan acara pas sore setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan berita selanjutnya pagi ini ada Mom Aiting nih bersama Ayah Ojak yang lagi olahraga pagi ya, mengelilingi kampung nih. Dan di sini ada si Pinter Ikis yang doyan juga nih sama sayuran segar ya. Pinternya anak dari Ayu Ting Ting ini cantik luar biasa. Dari Alia, masya Allah pinternya, pinter anak cantik, semoga jadi anak soleha dan anak yang membanggakan bundanya ya, amin. Ya Ikis tambah gede tambah cantik, Korea banget mukanya, tulis Mama Syahani. Terima kasih Mama Syahani atas ucapannya. Dan berita selanjutnya di sini ada Mom Aiting nih bersama Bilqis tersayang ya, selalu dibawa-bawa nih kemana-mana karena Ikis adalah cucu tersayang dan cucu satu-satunya nih ya. Dan di sini ada Mom Aiting yang lagi jalan nih bersama Bilqis ya, luar biasa deh senangnya Ikis kalau diajak jalan-jalan sama nenek tersayangnya. Sehat selalu ya Mom Aiting, semoga sukses dan selalu diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Terlihat di sini ya suasana halal bihalal Mom Aiting bersama sahabat-sahabat dan juga cucu tersayangnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah kegiatan Ayu Ting Ting dan Mom Aiting setiap harinya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.